Halo, berjumpa lagi dengan Fancy Labs. Buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update info terbaru dari kita. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi di Fancy Labs. Nah, kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial 3,5 juta dari Kemensos hanya dengan menggunakan KTP saja. Nah, bagi teman-teman yang penasaran atau masih bingung, simak video ini sampai selesai ya. Mereka yang diperbolehkan untuk mendapatkan bansos senilai 3,5 juta ini adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos jenis lain. Penerima BLT sekitar 3,5 juta ini adalah keluarga yang memiliki usaha mikro serta sudah berjalan. Dan untuk jenis usaha yang berhak mendapatkan BLT KPM PKH sebesar 3,5 juta ini yaitu ada toko kelontong, kuliner, pertanian, pedagang, penjahit, dan peternak. Selanjutnya, apa saja sih syarat penerima BLT KPM PKH sebesar 3,5 juta ini? Untuk yang pertama yaitu warga miskin atau rentan miskin. Dan berikutnya, anggota KPM PKH yang telah digraduasi. Selanjutnya, harus memiliki usaha. Dan bagaimana sih cara cek BLT KPM PKH sebesar 3,5 juta ini? Langkah yang pertama, teman-teman harus login dulu ke DTKS Kemensos Go.id. Setelah teman-teman masuk ke website Kemensos, lalu klik cek bansos di pojok kiri atas. Berikutnya, masukkan nomor NIK dan nama teman-teman sesuai dengan KTP. Setelah selesai, nanti akan muncul pemberitahuan apakah NIK terdaftar sebagai penerima BLT KPM PKH atau tidak. Dan pendaftaran BLT KPM PKH ini dilakukan dengan mengunjungi DTKS Kemensos Go.id. Atau teman-teman juga bisa melihat daftar penerima bantuan senilai 3,5 juta ini menggunakan NIK KTP. Dan setelah teman-teman mendaftar nanti, pihak Kemensos akan melakukan seleksi terhadap KPM PKH yang sudah digraduasi. Jika teman-teman lolos, nantinya akan diinfokan oleh pendamping PKH. Dan selain mendapatkan BLT KPM PKH sebesar 3,5 juta ini, teman-teman akan didampingi secara langsung oleh pendamping PKH yang berkompeten guna membantu merintis usaha teman-teman yang saat ini sedang jalankan. Nah teman-teman, itu tadi informasi mengenai cara mendapatkan bantuan Kemensos sebesar 3,5 juta. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.